Kambing. Soalnya lapak gua diserobot sama si Romli. Romli banyak jahat banget ya. Kok gak boleh kambing? Aku gak boleh kambing. Aku mau bilang-bilang maling. Aduh, menyedihkan. Hidup lu tragis banget. Wow, wow. Gede banget, gede banget, gede banget. Ah, sekarang begini aja, wow, wow. Di, gua yang jual kambing, lu yang beli, ya. Ah, benar itu, wow. Gimana? Sip. Oke. Okay. Kalau begitu gue permisi dulu ya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apa lagi sih? Wih, mau tinggal? Enggak. Gue nih enggak kepengen makan roti. Mana dong? Lu kan apaan? Ah, enggak ada yang suka deh kalau hari ini gue lagi ngamut. Ayo gue permisi dulu. Assalamualaikum. Aduh. Ada apa, wow? Ada apa? Mau roti enggak? Enggak. Gua enggak kepengen makan roti. Makan roti juga makan apa juga hari ini enggak bakal ketelan sama gue. Gua lagi kesel. Garam tuh. Udah ya. Aduh, sabar. Enggak ada orang begini. Assalamualaikum. Ya udah, assalamualaikum. Duduk lu. Ini bang lama-lama. Ini wakil apa keren bang. Bang. Aduh. Abang lama banget ya. Lama banget. Bang. Ini wilayah dah. Wow. Wakil bang. Bang. Hah? Kambing. Ente mau beli kambing? Buat apaan? Ini minta-minan sama abang. Hah? Kawinin gue? Lu aja yang kawin sama kambing. Wakil mau kurban ibu korban. Hah? Buat kurban? Emang ada duitnya? Ada lah. Nih. Hah? Hasil maling ya? Kan, rampok. Hah? Rampok? Hei, rampok. Hei, rampok. Ini duitnya Pak Haji? Iya. Ya, ini alamatnya Pak Haji ya. Oh ya? Nanti dikirim ke alamat ini. Hari ini ditunggu. Beres, ya. Bu. Tenang aja. Oke, deal, Pak Haji ya. Sama-sama, ya. Bu. Makasih. Itu emang untungnya, Bang. Ya, lumayan lah. Amin. Madam Ustazah Jaida yang udah pergi haji 5 kali mau beli kambing datang. Teng-teret, taret, teng-teret.
cuma datang banyak buat kemarin ngapain? Eh, si Ija mati. Ah, masa Allah Haji Romli? Mulutnya tajam bener dong, enggak boleh begitu dong. Jaga-jaga kalau punya mulut. Allah, asal ngejeplak aja lo. Sama aja ke madam. Hajah, mau ngapain Bu Hajah kesini? Gua mau beli kambing nih. Tuh. 5 kambing super. Nah, ini kambing super. Lagi. Sapi super. Kalau ini yang super kambing. Nah, kalau sapi no. Gede banget noh. Super juga noh. Bener. Man, harganya beda-beda dah. 30 juta tuh. Oh. Nora akit. Mahal banget. Dulu kagak segitu lo jual sapi. Dulu tahun berapa dah? Ini tahun berapa? Bedain dong harganya. Ini kan jauh dari Jawa. Jauh. Ada enggak kambing yang rada mirip sama lo? Bang, kalau gitu gua aja beli. Kambing kata mirip gua. Dia mau beli aja mau berantem, Rom. Sabar, sabar. Yang mana tuh? Enggak cukup, jadi gua beli kambing satu aja dulu deh. Satu. Gimana sih Bu Haja? Katanya ngomong mau ibu-ibu Melinda beli 5 ekor kambing yang gede. Iya. Lah ini beli atu. Oh, ngaku doang gede. Dah, asal lu tahu aja. Si Ida lagunya udah lah tahu. Beli kambing satu, lagu sih oke, tapi kantong enggak ada duitnya. Enak lu ngomong lu. Lu mau gua buktiin gua punya duit banyak? Banyak. Pala lu gua beli sini. Ayo ikut gua sekarang. Berani lu apa sih? Pala gua mau dibeli, jual jangan. Jangan, kagak punya pala ntar. Iya. Mau saya aja depan Lince. Ya kan Lince? Iya, Bang. Ah, nena 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 nena. Lu mau joget, lu beli kambing. Udah, gua tahu lagu isi Ida. Apa? Padahal duitnya emang gak ada banyak. Tapi biar satu dibeli gak masalah dah. Daripada kambing kita gak laku. Yeah. Aku mau, Lala. Bangun, Nak. Iya, Neng, bangun, Neng. Ini Nenek. Bangun, sayang. Aku mau, Lala. Ya Allah, alhamdulillah Lada. Saya. Lala, saya. Lala, saya. Saya. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya. Aku mau jangan banyak gerak dulu, Nak. Ya, jangan gerak dulu ya, Nek. Ah, benar-benar tuh anak. Ditelepon katanya mau datang. Apa sekarang belum nongol? Gimana coba, Rom? Bang, kalau jadi orang biar sabar. Jakarta ini baru keluar rumah aja, Bang, udah macet. Bukan soal macetnya. Ini orang mesen kambing hari ini juga. Kalau gak datang kan gua yang malu. Iya, sabar. Mesti sabar. Banget dah. Terus, tabrak. Jangan pakai direm. Jangan dimatiin mesinnya. Tabrak gua. Mangap. Maaf, Pak. Lu tuh bener-bener jadi anak muda. Biar teladan sedikit. Kenapa sih? Dipentanya kemana suruh ngayang aja sih jadi orang. Coba dong, jadi contoh anak muda yang lain. Begitu. Diam dah. Jangan nyaut. Sekalian. Jaki kan lagi kena musibah, Be. Anak istri sama mertua Jaki kan kena musibah. Harusnya, Babe, telur terasi dikit, kenapa sih? Telur terasi? Apa maksudnya tuh? Untuk menjadi gua nggak paham. Iya, Pak. Toleransi. Paling-paling, mendingan saya rasem, ikan asin. Lu makan. Kalau nggak habis, gua tendang lu berdua lu. Terus. Makan aja pikirin, jangan mikirin yang lain. Dengar. Itu kan urusan kamu. Ya kan? Sekarang udah, masalah itu nggak usah dibahas. Nih kambing anterin kepada hak yang bakal dikirim. Bapak Padar, mana Bang Mamat ya? Mana Bang Mamat? Bang Mamat, pala lo ke tomat. Alamat, maksudnya begitu, semprong. Tuh. Nih ada di sini, ngerti nggak lo? Oh. Pasti nggak paham kan? Oh. Pasti nggak tahu kan? Emang iye. Udah. Gua kan orang kaya.
dagang, banyak yang laku. Gua perlu istirahat, oke? Okay? Maksud Bapak istirahat selamanya? Cakep tuh. Itu mah mati. Oh iya, Pak. Istirahat, gua mau makan, mau tidur. Iya kan, oke? Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh, pulang deh! Pacit, gua ditinggal gua melu! Pulang deh! Pulang deh! Jadi usul doang, kakek gitu. Mak gua tuh gak mau ketinggalan pala. Ada di buntut mulu. Apa udah? Kayak penguin ya? Iya. Sini, alamatnya. Sini, gua aja. Gua aja. Dulu alamatnya. Ada yang paling bener. Gua kan ditakutin tuh gak beres. Gua yang ngeliat. Gua ngantri nih, biar gua dikasih upah. Tapi gua kan... Upah paling pake main togel sama itu. Iya. Lu sih jadi bebek dia tuh. Cobek, cobek. Bebek. Panggang kalian tuh bebek tuh. Jadi pulung-pulung. Pulung, terus dilihat ini. Ini bisa dibaca nih? Kagak. Terus diapain lu? Setelah ini dimangap dikit. Ini ibu sama nenek, nak. Kami nemenin kamu terus. Iya. Iya sayang. Kok masih di sini, Nek? Nenek kok nggak ke Mekah? Iya, Nenek nggak jadi ke Mekah. Nenek harus di sini. Nenek nemenin kalian. Nggak apa-apa. Waktu kita ya, Nek. Karena Nenek nggak jadi ke Mekah karena kita. Iya, Nek. Karena nemenin kita doang. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa. Nenek ikhlas. Ya ini tandanya apa Allah mungkin belum mengizinin nenek ke surga. Ya kan? Udah yang penting sehat, cepat sehat ya sayang ya. Kau sembuhkan cucuku ya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Tiada Tuhan selain Allah. Allah is, Allah takes, Allah makes, Allah takes. Mana kambing-kambingnya nih? Ayo bangun, bangun. Karo, bagaimana keadaan Lala dan Akmal operasinya, Naro? Ya, dia malah ngigo lagi. Ayo, ayo bangun. Mana nih pesanan kambing gue nih? Udah ditunggu. Nomor togel yang keluar berapa, bro? Hah? Pasang togel. Ngigo lu. Ayo, ayo bangun-bangun. Mana nih pesanan gue nih? Belum dianterin juga. Ayo bangun, wey. Kalau mini ini siapa ntar ya? Masih, mas. Terak-terak aja. Pesanan gue mana? Kagak dianterin. Kambing banyak, ganggu orang tidur aja. Gimana sih? Dosa loh, mas. Ganggu orang tidur, mas. Kambing sebanyak ini ambil aja udah. Dah. Orang kambingnya ada. Hah? Ustaz Wajib, kambing mana ini? Dari tadi kesini udah gak ada kambingnya? Iya, udah kagak ada kambingnya, semuanya. Tebak, Wajib. Bangun. Apa sih, kampret? Kampret! Kambing mana gak ada kemarin nih? Oh, kambing gak ada. Iya. Oh, kambing gak ada. Kambing gak ada, yaudah. Ya, agak ada kambing mah. Kambing gak ada. Gak ada kambingnya. Aduh, gimana dong? Aduh, kambing. Eh, mas, kambingnya lo makan semua ya?
Lu jadi sate ya? Songplak lu. Jangan-jangan lu garasin semua. Tahu. Hah? Kemana kambing ini? Aduh. Gawat deh, kita harus cari. Kalau nggak kita digigit sama babi kisut yang gigi tajam. Itu dia. Ini urusannya kalau begini bisa kacau. Bisa kacau. Teman-teman, ayo kita cari. Ayo, ayo. Kita harus cari. Kita harus cari. Ayo. Hei, kambing gua mana? Kambing gua mana? Bahaya lo. Senang kambing gua kagak dianterin. Mana kambing gua? Eh, Jak. Hah? Jadi lu gak jadi mesen kambing sama sapi sama gua? Gimana urusan lu sih sama haji siapa? Bukan sama gua kan lu titipnya? Hah? Itu Ji, sama haji lu dong. Ah! Allah. Gimana urusan lu gak bisa dipercaya orang? Lu ngapa nangis depan gua? Si Lala sama si Akmal mati. Enak yang ngomong, babe. Masya Allah, si Akmal sama Lala mati. Gagal, bukan itu. Obatnya gagal ya, Tong? Bapak Ji Romli yang... juga emak yang ampun. Meledek kan? Aduh. Emak Margaret Teacher, Bapak Pangeran Charles yang pura-pura meledek. Ya. Ini bukan permasalahan si Akmal. Ini juga bukan permasalahan si... Iya, betul. Bukan begitu. Bukan. Apa persoalannya? Makhluk si Ija sama si Wakwal kali meninggal. Bukan. Kambing Baba tuh. Kambing Baba! Balik suaranya. Kambing Baba! Jadi kambing gua hilang. Emang iya. Jadi bener-bener hilang. Apa kerja lu semua? Hah? Tibang jagain kambingnya pakai hilang. Enggak becus. Bang, makanya punya hati nih Bang, jangan jahat sama Bang Dudung. Nih, kita namanya hukum karma nih. Jangan sok ceramah, benerin diri lu yang bener, jangan ngurusin orang. Jadi kerja lu kagak semua enggak? Apa gitu? Hah? Pokoknya sekarang gua laporin ke polisi lu. Anggap lagi aja. Laporin. Gua enggak mau tahu kambing gua kena lu yang jagain, sekarang harus ganti. Yang mesti laporin itu, Pak, kambingnya, Pak. Terus siapa dia kabur? Benar, itu dia. Ditanya kambingnya. Kambing siapa yang ngambil? Itu kambing enggak berperi ke perkambingan. Benar. Kambingan. Jadi, kambing jangan lapor ke polisi. Jangan. Itu dia kambing ya. Kambingnya laporin. Kenapa kambing laporin ke polisi? Tapi kamu enggak bilang minta izin. Benar. Coba kamu minta izin. Pasti kita tahu kan? Betul. Kambingnya dilaporin kantor polisi, kita dilaporin kantor pos. Nah, itu. Begitu cocok. Tadi kita ngirim surat kantor polisi. Iya. Dari kantor pos. Itu surat kantor pos, langsung Bapak masuk polisi. Bisa jangan begitu. Itu benar tuh, Bapak masuk polisi. Bapak wali kambingnya Bapak. Nah, itu. Cakep. Jadinya Bapaknya dilaporin ke polisi. Ini. Emang kemana tuh balik, kemana? Kenapa, Bang? Air panas sudah matang belum? Apa? Kemarin gue siram nih anak. Kepada kabur deh tuh. Duh, jadi makanin. Sini gak lu? Nanti lo dipotong ya. Madam. Ingat, Ben. Lo rawat tuh bener-bener tuh kambing. Biar dia gemuk. Kalau perlu, kasih makan yang banyak. Dan kalau perlu lagi, lo gelonggong. Biar dagingnya lebih banyak lagi. Gelonggong? Madam, kok digelonggong sih? Itu kan dosa. Siapa bilang dosa? Lo dengerin ya. Yang dosa tuh kalau dijual. Tapi kalau dipotong kita buat kita sendiri, kagak. Oh. Paham lo? Kagak. Waduh. Bem, siwa aku auto sama kambing. Assalamualaikum. Yailah, sama cewek lah gitu, Bem. Cakep banget tuh, Bem. Salam. Bibi, ngapain? Lu ngapain? Gua lagi ngawal kambing, lu ngapain? Gua kambing. Hei, Paul. Gaya lu bawa kambing gedean dikit. Mentang-mentang bawa kambing. Jangan-jangan tuh kambing juga. Kambing boleh nyolong, ya? Biar bertiga ya. Lu harus ganti dengan kulit lu, ngerti lu? Pak, sebentar, Pak.
Waduh, jangan dong, Mbak. Nih lihat, Mbak. Kulit aneh bulu semua. Kalau dijual juga paling laku buat keset doang. Bener banget, Babe Kisut. Yang kalau ngomong, toh. Mending gini aja deh. Kita copotin gigi Ocit, tempelin di gigi Babe biar tambah gondrong. Makanya juga, Bang. Udah, kambingnya dicari aja. Tanpa ada hukuman, Bang. Gue mau kesian sama dia bertiga. Kesian. Alah, untuk menjadi biasa. Ini pasti malingnya si Dudung, maling kambing gua. Udah, gini aja deh, Be. Hukumannya gimana kalau pala Ocit dibotakin? Ah, Bang. Belum tentu Bang Dudung yang nyolong. Masa Abang nyangka dia sih? Buktinya dagang. Kambingnya kambing jelek, kambing kurus. Mana mungkin pasti si Dudung yang nyolong. Makanya juga, Bang. Udah, kambingnya dicari aja. Tanpa ada hukuman, Bang. Gue mau kesian sama dia bertiga. Kesian. Alah, untuk menjadi biasa. Ini pasti malingnya si Dudung, maling kambing gua. Udah, gini aja deh, Be. Hukumannya gimana kalau pala Ocit dibotakin? Ah, Bang. Belum tentu Bang Dudung yang nyolong. Masa Abang nyangka dia sih? Buktinya dagang. Kambingnya kambing jelek, kambing kurus. Mana mungkin pasti si Dudung yang nyolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih, Brik? Aduh, gua kaget untuk menjadi gua, Brik. Gini, Pak Haji. Saya punya informasi. Apa persoalan kamu? Jelaskan menjadi gua. Ini informasinya, Pak Haji. Saya dapatkan dengan susah payah. Saya memata-matai sekian lama untuk mendapatkan informasi ini, Pak Haji. Insyaallah. Ini memerlukan tenaga dan pikiran serta. Alah, begitu mau beli ngomong akhirnya gituan juga. Tenang, Soadit, jangan bicara sama gue. Berapa lu minta untuk menjadi gue siap untuk membayar lu? Sekarang jelaskan untuk menjadi gue apa persoalan kamu padaku. Pak Haji, Jabrik lihat tadi. Ternyata si Wakwa membawa kambingnya sangat nih sekali. Ternyata yang untuk mencari kambingku, mencuri kambingku adalah seorang sebak bola. Betul, Pak Haji. Jangan banyak cerita. Sekarang kau cari di mana sebak. Tangkap dia. Bawa kemari. Ya ilah, ampun lu bener-bener dah. Tapi jangan lupa setelah sebak bola lu cari si Dudung, lu selidiki di mana mereka berjualan. Tenang, ini satu paket. Wakwau dan Pak Haji Dudung, saya Sikidili. Selidiki. Dadah nih. Buat di es aja. Pak Haji Romli, orang kaya di Kampung Bengek. Ngasih DP 7.000. Udah, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rom. Apa sih, Bang? Untuk menjadi gua agak lapar kayaknya. Terus? Ya, makanlah sebentar. Terus mau makan? Iya. Sekarang? Tahun depan. Ya sekarang lah. Ayo udah disiapin dong. Mari. Ayo. Pak. Mau makan? Ajak. Apa? Ajak dong. Kau dengar untuk menjadi kamu? Untuk menjadi makan denganku? Gak ada nasinya. Ayolah, nabrak dan tuh. Abang tuh buru-buru. Nah, senyum dikit. Senyum. Nah, ini dia malingnya nih ya. Sekarang ngaku. Ngomong yang jelas, di mana lu umpetin kambing gua, cepetan. Yaelah, dia lagi. Maksud lu apa sih, Romli? Ada masalah apa gue? Siapa lagi gua tuduh kalau bukan lu? Sekarang cepetan, di mana kambing gua lu umpetin, gua bertemu dengan kambing gua. Maksud gua, itu kambing gua mau jual, ngerti? Sepupunya dicari-cari. Apa? Beli nih di rumah giginya Pak Haji Romli nih. Iya. Bapak Pader. Untuk menjadi Ocit. Apa maksudmu memanggil ayah, manggil bapak dengan si Dudung? Hah? Lu ngajak ribut pakai ngulung baju? Ketek gua gatel. Ketek gatel aja pakai ngulung baju lu. Romli, gua enggak tahu menau soal kambing lu. Alah, pakai segala ngeles. Sekarang katakan saja untuk menjadi aku, di mana lu taruh kambingku, Mbak? Aduh, Baba jangan taruh tuduh begitu aja, Mbak. Tahu. Jaki, Koret, Ocit, cari tuh kambing di mana adanya. Oke, sampai ketemu. Sebentar, Mbak. Baik kalau begitu, saya endus dulu. Cari sampai bisa.
Suwe. Bapak. Menurut kata saya nih, setelah saya mengendus, ternyata di sini bukan kambing-kambing baba. Cung. Yang lain pada laku banget, jual cantik banget ya. Cung. Hilang cinta sejatiku. Aku tak percaya kau berbuat begitu. Tega kau seperti itu. Kau yang tampak lugu, ternyata belagu. Tak mengapa akan kurelakan dan akan ku cari. Si Wako sama siapa sih tuh cewek cakep bener? Bawa kambing lagi. Sombong banget lagi dipanggil nggak dengar. Wow. Cung. Boto. Cung dengar nggak sih Mang ngomong Cung? Boto. Masa Allah Cung lagi ngomong Cung? Cung. Sini. Hah, si Boto sakit hati. Cung! Pancung! Ya Allah, Cung! Duh, masa bocah kecil-kecil cemburuan apa? Dah. Itu si Wako buat siapa ya? Bapak. Menurut kata saya nih, setelah saya mengendus, ternyata di sini bukan kambing-kambing baba. Benar kali, Bang. Jadi koyet. Kagak salah lagi, si Wako hanya mali kami kita. Oh, udah cepetan. Gua tungguin di rumah, ya. Permisi. Ayo. Bang Romli. Udah dong. Permisi ya, Bang, ya. Tega banget. Sabar aja di Romla, ya. Iya, Bang. Hati-hati di jalan, ya. Permisi, Bang. Bur. Ah, Pak Haji, rombongan. Wah, pada mau jenguk Amal Malala ya di rumah sakit? Emang iya. Enggak, ngapain gua ke rumah sakit? Gua mau lihat Sri Wakpau. Lu ngeliat Sri Wakpau enggak? Mancung lihat. Di mana? Dia lagi lewat bawa kambing dan sama cewek cakep. Tapi masih cakepan, masih cantikan Mancung kan? Eh, hey, kuntilanak, lu ngaku cakep, hidung lu tuh urusin, kurang semeter lagi. Weh, kayak combrok keinjek. Hidungnya bukan combrok keinjek, apa tuh? Tapi cutbray. Udah. Bisanya nyela orang aja lu, kayak kegantengan aja. Pak Haji juga nih, tua-tua bisa nyela anak bocah lagi. Anak saya ini cakep tau, si Boto Intan, iya gak, Neng? Bener, Mi. Bener, bagus. Gini, Pak Haji Romli, Dinda cuma sampai mesen. Kalau Pak Haji ketemu si Wakwau, tolong tuh bocah jadiin anak. Iya, Haji Romli, soalnya sampai sekarang itu bocah belum ketemu bapaknya. Biar dia dapat bapaknya kayak Haji Romli. Dai, lu ngomong apa sih, Dai? Ngomong. Gitu, barangan begitu. Udah, Mas, mau minggir, mau jualan. Burnak! Habis. Macam cebong. Kayak murah sekali Ciliwung. Mau, ngomong belepotan. Mudah-mudahan mau naruh anaknya baik-baik aja. Itu yang gua harapin. Itu kan si Romli. Kenapa dibopong begitu? Gua cuek aja dah, pura-pura gak liat. Aduh, kong racun nih. Jangan nabrak gitu dong. Lu si Dudung kan? Dudung, anak Pulau Gadung kesandung. Ngapain lu di sini, ha? Gue kesini mau nengokin Munaro. Dia itu karyawan teladan gue. Omong lu bohong aja. Kata aja lu demen sama Munaro. Bilang aja Munaro. Bilang lu. Terserah. Lu mau ngomong apa, Ken?
Munaro itu karyawan terbaik gue. Gue mesti betul ya, Meti. Assalamualaikum. Lagunya si Dudung kayak burung cipet. Baunya pada rusak ini. Lagi, Mik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kambing-kambing. Taruh di luar. Sini. Taruh. Cewek cantik, cewek cantik. Baunya pada rusak ini. Lagi, Mik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kambing-kambing. Taruh di luar. Sini. Taruh di luar. Sini. Udah, biarin. Hah, ya putih. Lailah, kapan datang? Baru aja, Bang. Nanti kok bisa bareng sama si Waklau? Iya, Bang. Tadi ketemu dia waktu pas dia lagi keseluruh kambingnya. Iya, kalau kurban ambil kambing itu. Sama dia. Sama cewek cantik. Cewek cantik. Ditolongin nanti? Iya, pacok. Ditolongin sama dia. Oh, ngomong ngacok aja. Yaudah deh, kalau gitu kita pulang yuk. Yuk, Bang. Mau ngapain nanti? Mau ikut. Nak aja. Udah nanti di sini aja pulang. Tuh kambing siapa tuh? Sama aku lah. Kambing. Aku yang beli. Beli sama siapa? Itu ambil kerja, tadi kasih duit. Beli sama aja Dudung. Iya. Tahu di kontak. Ya tadi kan dikasih tahu sama Inti. Wah, bener-bener nih anak. Assalamualaikum. Pak Haji. Makasih udah datang, Pak Haji. Ya, salah kadarnya. Naro, bagaimana keadaan anak lo? Alhamdulillah, udah mendingan banget, Pak Haji. Udah pemulihan. Aya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 y
Waalaikumsalam. Istimewa. Anak-anak Jaki, Akmal sama Lala udah siluman. Itu siluman tapir. Siuman. Baik, baik. Lu siluman kodok. Aduh. Karena Akmal sudah sembuh, sekarang kita hibur dia dengan sebuah lagu dari trio berubur yang berjudul Cinta Ditolak. Oke, enak banget tuh sebong-bong. Musik! Kagak mau dengar bapaknya. Gua mau ngapain?
aku mau ke tempat naro. Bu, aku ke rumah sakit bawa kambing. Nah, iya. Jung, mau cuma enggak temenin gua kok? Boleh sih, tapi taruh. Tapi cewek tadi siapa? Namanya Lela. Pasar awak kuah baru. Hah? Kan buru-buru kan? Abang, gua kok ganteng kan? Emang iya! Ah. Dibilang jangan gaul masih wakwaw. Mau kambing lagi. Apa ada bener nih anak nih? Tambeng dikasih tahu sama bapak. Senyum-senyum dia. Akmal Lala, bapak kangen, nak. Aduh, astagfirullahaladzim. Bangun. Kasurnya empuk. Itu dia yang operasi. Bangun. Jadi kangen, mak. Jadi mau peyuk. Udah abang yang bikin kecelakaan, mau bikin mereka sakit lagi. Kagak yang, Beb. Sekarang emang banyak kebetulan ngantuk juga mau bobo. Kata malu. Ini beri keluar aja deh, keluar deh. Keluar, gitu. Keluar. Ayo, keluar. Abang. Ini bobo jeruk lagi, ini kan punya kepala mana lah, ao! Kagak boleh, Red. Boleh. Bisa-bisanya, diambil semua. Dasar badak. Aduh. Bener-bener. Ma Ija, cucu emak, apanya yang luka? Dung, denger ya. Pertanyaan lu tidak berkualitas. Song nanti. Ja, si Lala sama si Akmal. Sakit apa? Ya, pertanyaan kok nyontek? Nyontek, emang gua anak TK. Kalau si Lala sih katanya enggak ada akni sama kepalanya. Akmal kakinya patah. Ya udah, gua doain deh ya, biar cepat sembuh. Makasih Pak Haji. Udah dah, kalau begitu gua permisi dah. Assalamualaikum. Gua mau kuat. Jatuh. Si Dudung mabok tape kali kalau ngomong ya. Dak, gue permisi dulu aja. Naro, dah. Bagus deh Pak Haji pergi, muncrat-muncrat ke sini. Menurut RT Ojit profesional, yang benar-benar manis, ya. Naro, gimana kalau hari ini kita emam, kita madang, alias kita gegars di luar. Makan pisang goreng aja ngutang, 3 kali bayar. Wow, lu biasa makan rumput, tapi belagu muntahin orang lu. Nah, rumput apa? Dedek, istim. Melop nih. Naro, bagaimana kalau Are Koret Altampa di pangeran berkuda putih yang kalau tertawa? Usaha aja. Mangap aja kayak gabus. Mengajak kamu untuk berjalan-jalan di sore hari. Kita jalan-jalan di sore hari melihat matahari terbenam sambil bernyanyi lagu yang sangat indah dengan ada seriosa. Lima bobo, lima bobo. Pasti kamu akan terhibur. Gimana? Jangan mau ayang Beb. Jangan mau dengerin dua kodok sawah ini. Udah bang, nggak usah gangguin Naro. Yang Naro butuhin itu sekarang ini adalah apa Naro? Apa yang kau butuhkan dariku? Apa? Apakah kau harus bersandar di bahuku? Enggak ngapa-ngapa. Ayo. Atau ayang Beb pengen Bang Jaki malingin jas dokter? Banget sih itu buat apa? Kan, yang Naro butuhin adalah biaya Akmal sama Lala. Kenapa jadi lo yang nyamber? Naro, ini buat biaya Akmal dan Lala. Ayo pegang. Ya Allah, istimewa. Ini jumlahnya. Habis. Ada 10 juta. Kalau kurang, tinggal ngomong sama gue. Yang benar, Pak Haji. Ya Allah, subhanallah, terima kasih banyak, Pak Haji. Naro, gue gak lama-lama deh. Ada musuh bebuyutan gue. Adu domba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
No kami siapa no? Emang iya. Jalan. Ras, ayo kain lo. Kebanyakan makan eceng gondok kali ya. Ayo. Aduh, katanya pengen ke rumah sakit. Tapi ke sini gimana sih? Bang itu. Mau ngapain sih? Rayu yang ngapain? Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Ah, lu di sini ya. Sini. Enggak mau. Ini bukan hak lu. Ini kami punya Pak Haji Romli. Lepas enggak? Enggak nih. Lepas. Jangan. Lu kecil-kecil udah belajar maling, lu gede mau jadi apaan, ha? Ini aku punya kambing ini. Beli-beli dari mana? Ah, duit dari mana? Udah jelas-jelas maling. Aku beli. Beli dari mana? Ah. Mancung. Pulang. Mancung enggak mau pi, kasihan si Wakwaw, enggak ada yang jagain. Kamu kasihan sama si Wakwaw yang sudah jadi maling dibanding sama papi. Pulang. Pulang. Masih ngotot. Lepasin. Kecil aja udah jadi maling, lepasin. Ini nggak bisa dikasih tahu nih anak ya. Mending lu insaf lagi kecil. Udah, lepas. Ih, susah dibilangin nih anak, bingung. Ayo maju pulang. Oh ya, Brik! Tapi kan dari bawah! Dengan jamu buatan gue, biar nih kambing cepet gemuk. Minum. Wah, elah, pala lu kenapa? Nah, pala lu. Ini minum. Nih. Minum. Mana? Enak kan? Enak. Bang. Lince. Bang Bambi lagi ngapain sih? Biasa ngurus Mbe. Apa-apaan sih lu joget rumah gue lo? Bubar! Lilai! Si Bambi ini gue suruh lewat juga kambing gue, tau gak lo? Maaf Bu Haja, udah cuma nanya Bang Bambi. Lagian Bu Haja, cuma korban satu kambing aja pamer amat sih. Gue mau korban berapa kek, yang penting gue korban daripada lo. Kagak korban sama sekali. Kismin belagu lo. Belagu amat sih Bu Haja. Itu mah gak usah dibilangin, orang lain udah tahu kali. Lo kagak denger lo? Ah, gue timpe lo begini lah. Nanti Lince. Jagain tuh kambing. Kalau enggak gue kasih makan lo. Ini madam, ini. Mendingan gue piara kambing daripada piara orang. Repot. Aduh, perut gue juga mulus. Galak amat sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Brik. Bu Haji, Pak Haji mana? Haji belum pulang, Brik. Tapi itu kambing udah ketemu, Brik. Iya, udah ketemu nih, dibawa langsung. Berarti penyelidikan Jabrik memang menghasilkan. Tidak bohong belaka. Jabrik, ini mami Wakwaw. Ih, masih ngotot aja nih anak, ya ampun. Ah, kayak gini nih Pak Haji, Bu Haji nih. Dari tadi ngerebut-rebut mulu dikasih tahu. Ini mami Wakwaw. Ya ampun, Punya Pak Haji Romli. Ini mami Wakwaw. Alhamdulillah. Brik, siapa malingnya? Nah, ini nih, biji salak nih. Wakwaw, dengar. Kau katakan di mana kambing itu kau taruh dan kembalikan sekarang. Lu tahu. Tapi, Bang.
Tapi, emak juga tapi. Dengerin baik-baik. Baik-baik dengerin. Itu kambingnya si Wakwal. Bukan kambing Baba. Tuh coba tuh bawa perhatiin. Giginya kagak tonggar-tonggar. Tidak mungkin. Mungkin. Katakan, di mana kau taruh? Kalau tidak ngaku, akan kulaporkan dirimu untuk menjadi polisi. Papi bilang dari tadi, kamu lebih kasihan sama maling kecil itu dibanding sama papi. Iya. Yeah. Diam di sini. Sekarang tuh kambing masuk ke kandang termasuk sama anak lo, oke? Iya deh. Ayo. Ah. Jangan Pak Haji. Ah, masa masukin ke kandang? Anak disayang gini dimasak, Pak Haji. Nangis. Udah, kok udah banyak ngomongnya? Ditanyain dong, Mak. Ada yang jahat. Wakwa, kenapa nangis? Udah, nggak yakin Wakwa. Wakwa bisa nangis. Ada yang jahat. Kenapa? Kenapa kamu jahat? Mau nangis Wakwa, mau nangis. Nangis, Wakwa. Udah, jangan mau nangis. Jangan mau nangis. Udah. Kambingnya si Wakwau mau diapain ya? Emang lu yakin itu kambingnya si Wakwau? Naro juga bingung, kambing dia apa bukan? Mana ya? Tapi kalau menurut emak sih, gimana kalau gini aja? Keadaannya Akman Melala kan udah mendingan. Naro pulang aja bawa tuh kambing, kasihin Wakwau. Kalau nggak suruh Jaki, minta tolong deh ngangon tuh kambing. Sekalian lu masuk kerja. Bos lu kan udah baik bener ngasih libur gitu. Ya jangan sampai kelamaan. Kayak enak juga. Gimana tuh? Iya juga sih, Mak. Ya udah deh, Naro pulang dulu ya, Mak ya. Titip Akmal sama Lala ya, Mak. Iya, Mak jagain. Iya deh, Mak. Assalamualaikum. Salam. Si Wakwau main rampas-rampas aja. Itu kambing saudaranya Baba rampas aja. Tiang dia kata kambing. Emang benar juga kambing dikata tiang kali. Iya. Emang benar juga tuh si Ocit, belum tentu kambing itu kambing abang. Nah, betul. Coba kau dengar sejenak ya. Itu kambing emang kambing gua yang 7 ilang. Makan sewa gua bahkan aku laporkan menjadi ke polisi. Hah? Baba, dengerin baik-baik ya. Itu si Wakwau kagak salah. Coba aku dengar sejenak. Si Wakwau itu emang maling. Makanya dia kayaknya nyolong kambing kurbanku. Aduh. Mana tahan? Nyanyi lagi. Lu mulain. Mbak, dia tuh anak baik, anak jujur. Itu si Wakwau sebenarnya nih. Kalau Bapak pengen tahu, Mama, si Wakwau itu adalah anak. Oke. Sekarang gua tanya. Sebenarnya si Wakwau itu anak siapa? Hah? Anak siapa? Kit, lu jangan bohong. Awas, lu mesti jujur. Sama orang tua nggak bohong. Kalau lu bohongin gua berhentiin lu jadi anak. Dikira angkot kali, biar berhentiin aja. Si Wakwau itu anak babe lu kan? Iya kan? Pokoknya, pasti sebentar lagi, Cit, bakal adanya kelojotan. Ban! Cit, bener kan? Si Wakwau itu bener anak babe lu kan? Benar anak Haji Romli kan? Halo.
kenapa jadi begini sih ya? Biar bagaimana, gua kagak enak sama Baba. Kalau gua jujur, si Wakwa itu emang anak Haji Romli. Ocat, ditanya sama orang tua lu bukannya ngomong malah bengong begitu lu. Coba untuk menjadi kamu bersendagurau lah sejenak dan menjawab apa pertanyaan menjadi istriku. Baik kalau begitu. Saya bakal bersendagurau. Saya bakal kasih tahu. Saya kasih tahu bahwa si Wakwa itu adalah anak Mak. Untuk menjadi anak, untuk menjadi mundur. Mana? Gua mau ogah kejadian pintu, ogah. Ogah, emang pada samanya. Kagak anak, kagak bapak. Ocat! Pukade! Mudah-mudahan dengan jamu nih, ini kambing tambah gede. Minum. Ambil aku mari itu. Sini. Lami matu. Kenapa lo? Kambing aku. Kambing aku. Ini kambing Madam Ustaz Jaya Ida. Kambing lo mana? Kambing saya beli Madu Ramli. Ini banget. Rasain. Emang kalau kambing bukan punya lo sendiri, pasti diambil sama yang punya. Syukur. Bambi! Aduh, ada apa lagi sih nenek kambreng? Cerewet amat. Bambi! Iya, madam. Paul, lu kasih minum nih kambing ya. Gua titip. Jagain. Teling ya, kambing. Teling apa sih, teling? Lu gua punya teling ya? Siapa? Oh, ini Wakwa ketinggalan di rumah sakit. Mau dibantuin enggak? Enggak, apa-apa, makasih ya. Iya. Makasih sih, Bu. Ada My Lovely Naro, ponakannya Jaki. Wow, istin ya. Ada ayang beb yang imut-imut kayak anak marmut sama kembarannya Koren. Ini tega bener kembaran, itu sama dengan mukanya Mane. Mak iya. Ayang beb, ini anak kambing Korep. Nih, kambingnya si Wakwa ketinggalan di rumah sakit, Bang. Oh. Ngerti kan? Kagak. Oh ya, Yang Beb. Ngomong-ngomong, keadaan anak kita Akma sama Lala gigi mana, Yang Beb? Gimana gigi? Ini gigi lo. Sikat gigi lo ya. Abang kan bapaknya, kenapa nggak langsung aja sih ke rumah sakit? Kenapa nggak rumah sakitnya? Ayo datang kemari nyamperin Bang Jaki. Rumah sakit dikata gerobak burno kali dorong-dorong. Mana bisa? Gila aja yang dikirin. Iya. Bang Koret mau gendong nggak? Ya, gendong. Kok yang nggak gendong sama Koret? Mau. Pegel. Sini. Makasih ya. Ini nih, anak kambingnya tolong digendong. Hahaha, cocok banget. Ayo kambing. Makasih, Bang. Geno sama Maya. Geno sama Maya. Ayo sama Maya. Kalau pinaruh ya. Ah. Kambing, bawa kambing. Kambing. Kenapa kambing mati ya? Wow. Apa? Kenapa tuh kambing? Mati, Gabriel. Mati? Lu matiin ya? Matiin. Iya benar nih, Wawo nih yang matiin. Gua matiin. Kagak, matiin diri, Bang Gabriel. Mati sendiri, mana ada. Apaan ngajakin gua sana. Lu yang matiin ya, sana urusin sendiri. Lu yang bawa-bawa lagi ya. Sana. Paul, ini kambing kenapa? Mati sendiri. Mana bisa mati sendiri? Mana bunuh diri? Aduh, kambing gua mati.
Bemi, kenapa kambing gua mati tuh? Nggak tahu nih, Madam. Tiba-tiba ini kambing mati gara-gara si Paul kali. Kagak. Apaan lo kalau bukan lo bunuh lo? Kambing lo mati, lo balas ke kambing gua, iya kan lo? Kagak. Oh, ini kambing mati jangan-jangan gara-gara jamu yang kasih. Iya, Bem. Iya kan dia bunuh kan. Jawab lo, jangan diam aja lo. Madam, ini pasti gara-gara si Paul. Mungkin dia tuh dendam, kambing dia hilang, kambing kita dimatiin. Lo ngaku nggak? Ini semua jadi saksi kan, kambing mati gara-gara dia kan? Tanggung jawab lo. Boleh, Dino. Di kecil. Mana, Madam? Lu jangan pada bengong, ubar. Jabrek, lu juga ubar sana. Kejar. Paul, mau mana lu? Kambing mati ya, anak aja. Yang udah ngematiin kambingnya Madam Ustazah Haja Ida yang terhormat. Hah? Jawab lo! Malah nangis. Udah, kita kepang aja. Kepang. Kepung! Kepung ada macam-macam. Apaan aja? Kepung terigu, kepung kanji. Eh, goblok! Itu tepung! Itu tahu. Jadi sekarang kelilingin. Ayo. Jangan sampai lepas. Ayo. Pakai otak semua. Mana? Oh, no. Ini gara-gara lu sih. Lu kasih komando yang bener dong. Mentang-mentang lu komandan enggak jadi lu. Lu pikir omongan tuh kemana arahnya? Hah? Jangan main ini aja di pakai otak, jadi pakai otaknya. Lu aja enggak jelas. Paling bisa nyalahin lu orang lu. Lu maunya apa lu? Oke. Kok si Wakwo dikejar sama warga? Tahu, biarin aja kita berantem dulu. Itu kan yang ngebunuh kambingnya Madam. Kejar! Wakwo! Aduh, kambing gue mati deh. Bu Aja, kenapa nangis? Kambing gue mati nih, gara-gara dibunuh sama cucu lo pasti. Cucu gue? Anak lo! Cucu yang mana? Asal goblek aja. Tanya baik-baik kalah kan dia. Setip kali dia. Begitu. Gak dapet si Naro, sekarang dapet si Ija. Ada biang kerok suaranya. Betul juga. Kambing lo mati dah? Kan lebaran masih jauh. Mati kenapa tuh kambing? Iya nih, kambing gue dibunuh sama lo, diracunin. Kami si Wakwo. Tenang dah, tenang. Lu gak kesel waktu masalah ini. Kalau emang si Wakwo maling, tahu sendiri kambingnya gue hilang gara-gara si Wakwo. Wakwo gue udah perlu polisi, biar ditangkap sekalian dia. Ya Allah. Gue yakin pasti si Wakwo kagak saleh. Kagak saleh gimana? Emang udah ketahuan dia yang nyolong kambing, pakai gak saleh gimana maksud lu? Mau ngajak bekelain orang. Soal gue gak pakai nampi ke soal bekelain mah. Boleh lu main sama gue. Jangan saya indah. Mana ya? Yang misain kita mana? Oncom bener lu dah. Lu yang misain nyelondong duluan. Aduh. Bagaimana maksud lu sekarang sama gua? Mau dilanjutin? Terserah. Hah? Gak, gua berani. Berani. Gak mau pergi? Gak. Gua yang pergi. Gua di diri dong. Mana sih dah? Kalau gitu gua ngikut aja lagian. Cih, gua gak habis pikir sama orang tua gua, Pak Haji Romli alias Pak Haji Tonggak. Sebenarnya namanya anak-anak tuh harus dia kasihani, bukan disakiti seperti itu pengen gua. Bapak paling-paling, itu si Wakwo kagak bersalah, dia tuh anak baik. Aduh. Rasanya nih, Bapak Haji Romli dia nuduh sembarangan karena dia sakit gigi nih rasanya. Aduh, tega banget, dia kan masih bocah. Kalau gua pikir-pikir... Bapak! Apa sih? Ke belakang-belakang, ngapa? Mengapa lo? Bawa kejar warga. Tadi warga datang, Mas. Sebetulnya, warga yang datang. Lo dikejar warga? Dengerin. Tenang. Lo jangan takut. Kalau masalah kambing,
Tenang aja, ntar gue minta sama Pak Haji Romli, sama Bapak Haji Tonggar, alias orang tua Bapak Ocit profesional, untuk mulangin itu kambing lo. Lu tenang-tenang aja ya. Mana tuh, mana tuh anaknya? Stop. Minggir. Ini dia. Stop. Eh, warga. Lu lagi nangkap apa nih? Hah? Nangkap kucing apa nangkap ayam? Pakai gini-gini. Ayah. Curut. Lu yang katanya RT profesional, jangan lu bela Paul, dia itu orang bersalah ya. Dia itu telah membunuh Madam Ustazah Haja Ida. Maksud gue, lu ngomong yang bener. Dia udah ngebunuh kambing Madam Ustazah Haja Ida sampai mati. Yang ngebunuh sampai mati, Bem. Masih yang ngebunuh setengah. Ya kali aja begitu, kenyataannya mati. Sekarang lu serahin sama kita. Stop. Jangan sembarangan lu ya. Lu cuma tadah tuduh aja lo. Bang, si Wakwau sudah jelas melakukan itu. Saksinya banyak, tanya warga nih. Benar enggak? Pokoknya gua percaya. Enggak, maksudnya gua kagak percaya. Ngelindungin kejahatan lo, lo bersekongkol tau nggak? Udah, tangkap aja si Wakwau. Stop. Hey, sebelum menangkap Wakwau, dengerin dulu baik-baik ya. Rencananya di kampung Bungek ini bakal ada kereta yang bakal lewat atas. Biasanya kan lewat bawah yang namanya monorel apa katanya? Di sini bukan monorel. Apa? Sonorel. Lewat mana? Lewat sini nih, kamu mungkin. Nah, itu tuh rencana di situ tuh. Nah, di situ rencananya dari situ. Noh, lu liatin sono ya, lu tengokin noh. Tuh. Curut. Mana? Mana tuh anak? Si Wakwau mana? Mana? Lu gimana sih di belakang dia kelihatan? Keinjek enggak? Tahu mana tuh? Ada enggak? Emang lo kata tokek kucing keinjek? Wah, kurang ajar lari ke sono kali. Yuk kejar lagi. Hidup ini indah bila ada kamu. Hidup ini gundah tidak ada kamu. Hidup ini susah saat ditinggalin kamu.